Wonosobo Banjarnegara. Jadi dari Wonosobo menuju ke Banjarnegara, tepatnya di jalur Telomerto. Ini agak ramai, nggak tahu ada apa. Biasanya agak ramai ya. Oh, itu ada mobil lampu. Merah ya, jadi ini habis hujan ya, walaupun agak panas tapi habis hujan. Ini di perbatasan di Jawa Tengah, masih di provinsi Jawa Tengah. Paling jaraknya kalau dari Wonosobo ke Banjarnegara ya paling nggak nyampe 15 km. Ya kurang lebih 10 km lebih sedikit lah. Itu kalau kita ambil dari alun-alun Wonosobo hingga ke alun-alun Banjarnegara. Jadi tempat toko-toko, terus yang di Banjarnegara sendiri
dan juga tempat usaha kayu. Harusnya itu dari PT KAI itu ya, harusnya itu yang bekas stasiun-stasiun kuno itu ya, itu harus dijaga, makanya dijaga yang bisa akan dijadikan museum atau dijadikan tempat wisata sejarah itu ya, jangan dikursikan bangunan apapun ya. Terus kalau yang di Purbalingga itu lebih miris lagi, sudah musnah dulu waktu saya masih sekolah itu SMP, SMA itu masih ada, sekarang udah jadi pabrik bulu mata dan bangunan stasiun aslinya itu sudah tinggal. Jadi saya mohon maaf rekan-rekan, jadi saya nggak bisa mereview yang stasiun-stasiun yang era kolonial ya, yang bikinan yang dibuat pada masa Belanda pada tahun 1800-an. Ya yang ada pada kita kejejak-jejak jalannya seperti bekas jembatan rel kereta api, terus bekas sisa-sisa relnya. Karena sisa-sisa rel biasanya sebagian besar ada yang tertimbun, sebagian besar juga ada yang hilang dipakai oleh rakyat atau apa ya. Itu yang terutama di Banjarnegara itu rata-rata tertimbun itu bekas aspal ya. Dari kemarin itu saya mau mereview bangunan bekas stasiun, tapi ya itu bangunannya udah jadi. Jadi kalau Korsobo bangunannya udah jadi toko-toko, udah jadi terminal kan enggak. Jadi bangunan aslinya ada, tapi kan sudah paling sekitar 25-30%. Naiknya udah berubah bentuk dan berubah fungsi. Ya, sore yang cerah, sore yang indah. Di depan kalau nggak salah lampu merah itu mobil yang main terobos jalur orang jadi banyak. Thank you.
agak suaranya agak ini ya, anginnya kencang karena saya sudah lari karena ya nggak mempunyai cuma lari kecepatan berapa paling 80 km. Tadi kecelakaan ini kecelakaan lagi, tapi nggak apa-apa sih. Tikungannya jadi pelan-pelan. Ngomongnya ini mobilnya. Pak D nyali pengapur. Ini apa ini? Tuh lihat, tuh. Ini di tikungan, di tikungannya jelas-jelas jaman nggak kelihatan main salip aja tuh mobil. Tahu. Itu wilayah Ekar dan Banyumas. Dari Banyumas sendiri, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Itu platnya R. Belakangnya PD, mungkin Purbalingga. Lampu remnya mati sebelah.
mobilnya bagus, lampu remnya mati. Tahu kan? Berarti nggak pernah ngecek kendaraan, nggak pernah ngecek mobilnya itu. Lampu remnya mati, nggak tahu. Terima kasih.